بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى منفع في علوم في دارين آمين والثاني ستر العورات من أعلى البدن وجوانبه. Syarat yang kedua, syarat sah sholat. Ada empat. Yang kedua, menutup aurat, satrul aurati. Min a'lal badani, dari atas badan. Wajawanibihi, dan samping-sampingnya. Ya, jadi jangan sampai kelihatan dari atas, dari samping. Ya. Dari atas kita lagi rukuk, kaosnya lebar longgar, ya apa tuh bahasa lain tuh ya? Gombrong, ya. Dia rukuk itu kelihatan dari depan, ya. Pusernya bawah pusernya kelihatan, ya, itu batal. Makanya kita ya pakai baju itu yang ada sini ada kancingnya, jangan ada, jangan yang gombrong, longgar kaosnya, nanti bisa batal itu. Atau dari tangannya, umpama tangannya kelebaran, tapi ini jarang deh yang begini. Tapi saya lihat jarang yang seperti ini. Yang banyak terjadi adalah ya, orang sembahyang pakai celana panjang, levis atau apa gitu ya, sepinggangnya. Lalu dia pakai kaos. Ah, dia sering nih. Dia sujud, dia ruku, itu kelihatan belakangnya, kibulnya itu kelihatan. Celengannya kelihatan. Nauzubillah. Perempuan aja kita geli, bagaimana laki gitu. Lutih-lutih lagi. Ini yang banyak terjadi. Nauzubillah. Tuh kalau kita ngelihat kayak begitu dalam hukum fikih, ya, melihat sesuatu yang dimana kalau dia jadi batal, kita wajib bilangin. Kita tuh wajib kan jadi batal, kita wajib bilangin. Iya. Tapi kebanyakan membilangin semua, repot banget kan. Iya, tapi rata-rata. Kalau di tempat umum gitu, di tempat-tempat kuliah, mahasiswa, itu banyak kan itu. Hukumnya wajib memberitahukan kita kepadanya. Jadi kalau begitu bagaimana? Jangan liatin udah. Iya. Nggak diliatin kelihatan ya. Ya Allah. Ini yang disebut dengan, yang dimaksud dengan ahli ibadah adalah dia mengetahui akan apa yang dia ibadati itu. Ilmunya dia tahu. Maka ketika orang itu ibadah tapi enggak tahu ilmunya, itu bukan ibadah. Kenapa? Karena dimungkinkan ketika dia melakukan ibadah itu, dia mengalami kesalahan, mengalami sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Umpama ibadahnya sholat, maka dia sholat itu bukan ibadah. Kenapa? Karena batal. Ya rusak. Nah, ilmunya enggak tahu. Maka oleh karena itu kita jangan sampai, kita enggak ngaji jangan sampai, tentang sholat jangan sampai.
haji. Jangan sampai kita sholat, sholat kita kirain kita sah, nggak taunya nggak sah. Itu banyak sekali itu. Apalagi di kampus-kampus, ya Allah, banyak sekali. Sholat di masjid Mercubuana sana. Ini kan jebolan sana nih. Ya Bang Haji Jamal jebolan sana. Masya Allah. Saya pernah mampir di situ, ya Allah, banyak sekali. Teman mahasiswa saya pun begitu juga, ya. Allah, ya, kalau begitu saya nggak mau lihatin ke depan lah, langsung bayang begini aja udah. Falau kanat bihaisu tura lahu aw li ghairihi fi ruku'in aw sujudin fi min tauqihi aw kamihi li sa'ati batalat salatuhu walau lam tura bil fi'li illa min asfala. Falau kanat, maka jikalau ada, ya, bihaisu, dengan sekiranya auratnya, jikalau adalah auratnya itu bihaisu dengan sekira turok lahu, dapat dilihat baginya, dilihat dirinya, ya, auli ghair, atau punya orang lain, ya, orang lain dilihat, firukuin, pada ruku, kelihatan auratnya pada waktu ruku, au sujudin, atau pada waktu sujud, ruku pada waktu ruku kelihatan, waktu sujud kelihatan, min tauqihi, dari lehernya, ya, au kami, atau dari lengan bajunya, ya, li saati, karena saking lebarnya, saking luasnya lengan bajunya. Ini dulu, kalau sekarang sih kayaknya orang nggak pada begini bajunya. Batalat sholatu, batal sholatnya. Mungkin yang nulis ini kalau ada di zaman ini akan seperti akan yang tadi saya ceritakan, ya. Iya, celana. Iya. Dibahas di kitab ini. Akan dibahas tuh. Karena adanya di zaman itu. Iya. Kalau fikih begitu, ya. Update. Update, ya. Ya. Batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Walau lam turak bil fi'li, sekalipun tidak dapat dilihat bil fi'li. Iya, bil fi'li ini maksudnya secara nyata. Sekalipun. Illa min asfala, kecuali dari bawah. Artinya andai kata dilihat, dia akan kelihatan. Gitu. Iya. Batalat sholatuhu. Falau kanat, falau kana yusalli fi ulwin, maka jikalau ada, ini masalah baru lagi, jikalau ada dia sholat fi ulwin, ulwin boleh dua, di tempat yang tinggi, umpama dia sholat apa di atas tingkat, di tingkat, lalu bawahnya pelupu, yang kelihatan dari bawah, kelihatan dari bawah bambu, iya kelihatan, iya. Iya, pelupu bambu, ya. Jadi kita ngelihat ke dari bawah kelihatan tuh lagi sembahyang tuh. Iya, kelihatan, ya gituannya kelihatan dah pokoknya. Wa tahtahu man yaraha, dan di bawahnya ada orang yang ngelihat auratnya tuh. Iya. Dari bawahnya tuh kelihatan tuh gelandang gondok, kelihatan dia umpama. Umpama tuh sembahyang kagak pakai celana dia. Iya, ini biar biar terang aja gitu, ya. Biar jelas, ya. Min zailihi, ya. Dari bawahnya, dari buntutnya, dari ekornya. Dia kelihatan tuh dari ekornya, kelihatan tuh. Lam yadurra, tidak apa-apa. Walaupun kelihatan dari bawah tuh, gelandongannya kelihatan. Lam yadurra, enggak apa-apa. Dari bawah ke atas. Jadi kalau kelihatan dari bawah, enggak apa-apa. Yang batal tuh dari samping atas.
Belakang samping. Samping. Yang tadi mana? Ada. Jadi kalau sini ini kelat samping namanya. Atas. Nah, yang dari bawah tuh enggak batal. Tadi gitu sembahyang di atas, maka diumpamakan gitu. Lam yadurra. Tidak kenapa. Tapi alhamdulillah sekarang udah enggak ada pulupu. Oh iya. Dan dicor semua. Udah kaya semua. Mengakunya miskin. Udah kaya masih ngaku miskin aja. Mana ngaku miskin? Lagi pembagian sembako, ya. Iya, lewat aja gitu di depannya. Iya, lewat di depannya. Tetangganya dibagi, dia kagak dibagi. Marah. Itu kan ngaku miskin. Iya. Ngaku miskin berarti. Itu yang dibagi kan yang miskin-miskin. Wala farqa, enggak ada perbedaan fi zalika, pada demikian itu baina zakari wal unsa, di antara laki dan perempuan. Jadi baik laki maupun perempuan kalau kelihatan dari bawah itu enggak apa-apa. Tapi ada pendapat yang lain beda sama ini. Kalau perempuan batal, kalau laki enggak. Tapi kalau ini pendapat ini enggak apa-apa. Lil qadiri alaihi, ya. Menutup aurat itu bagi orang yang mampu atasnya, ay satri atas menutup. Walau shalla fi zulmati munfaridan anin nasi, sekalipun dia sholat dalam keadaan tempat yang gelap, lagi sendiri, jauh dari manusia, sekalipun begitu tetap wajib nutup aurat. Di kamar sendiri sembahyang wajib tutup aurat. Wa yakunu satrul aurati bima yamna'u idrakal launil basharati, dan adalah satrul aurati menutup auratnya itu bima yamna'u, dengan menggunakan sesuatu yang dapat mencegah idrakal launil basharati, ya, mendapati warna kulit. Jadi yang bisa mencegah mendapati warna kulit, jangan sampai kita pakai kain, ya, kulit kita kelatan itu. Ini zaman sekarang nih, transparan, nerawang. Jadi orang sekarang ini lebih diutamakan adalah modenya ketimbang syariatnya, karena memang yang bikin itu bukan banyak yang bukan orang muslim, ada, tapi banyak yang non muslim. Saya punya sahabat, ya, dia kasih tahu ini toko, ya, busana muslim, toko mukena, macam-macam jilbab, itu yang punya orang Cina katanya. Kok mukena yang punya orang Cina? Ya Allah, ya pastinya dia enggak tahu tentang masalah hukum syariah, paling mukena secara global aja. Makanya sekarang banyak mukena yang, ya, yang apa, simpel-simpel, sampai dikecil banget itu, ya, ditaruh kecil banget, tipis, bukan tipis lagi, tipis. Pakai se, tipis. Ringkes. Allah. Jadi jangan lihat itu. Ya, sekali mau yang tempul katanya apa? Kegerahan. Ya, istri saya tuh, ya, istri Umi Anisa dia bikin tuh, Pak. Bikin mukena yang syar'i, tebal. Jarang yang beli itu, Pak. Sekali kita bikin yang syar'i, bawahnya diket. Oh, yang bagusnya lagi buat perempuan itu seperti sarung dan langsung semuanya. Itu di Jawa banyak yang begitu tuh. Mukena pocong terkenalnya.
Bukan dah pocong. Iya. Ya sekarang macam-macam mukena, yang bagus mukena putih semua, yang bagus. Nah, kita senangnya yang berwarna-warni, apa-apa yang ada kembang-kembangnya. Itu ada kembang-kembangnya, nanti mempengaruhi orang yang di belakang, hukumnya makruh. Kalau mau polos-polos aja, warnanya apa polos semua. Yang bagusnya seperti dulu, yaitu warnanya putih. Kemarin lagi saya ke Jawa, tapi sepertinya itu tempatnya Muhammadiyah kayaknya tuh. Itu mukenanya semuanya putih. Ada satu dikit doang sih, dikit doang ada coraknya. Tapi semua putih. Emang nenek-nenek semua sih tempat itu. Yang ibu-ibu nggak ada, nenek-nenek semua. Berubur mau perawan. Itu putih semua itu. Bagus sekali itu. Lagi saya mampir gitu ke dia, satu masjid. Ya, tapi di Jakarta ini sekarang udah banyak warna-warni nih. Banyak corak-corak. Seperti dulu yang bagus, beli yang warna putih. Yang tebal. Wa ma yastamilu 'ala masturati. Dan ya. Sesuatu ya yang meliputi atas yang ditutup. Jadi yang wajib ditutup semua tuh kenakan. Wa dzalika bi alla yu'rafu yu'rafa bayaduha. Dan demikian itu dengan bahwa tidak dapat diketahui akan putihnya min nahwi sawadiha, daripada seumpama hitamnya ya, kulitnya. Enggak kelihatan tuh. Putih hitamnya kulit. Fi majlis takhatubi, di majlis bicara. Takhatub berkhotbah, maksudnya bicara. Lagi kita majlis bicara kayak begini nih, dekat kayak begini enggak kelihatan. Tebel. Ya, enggak kelihatan. Ya, kalau kelihatan warnanya coklat-coklat kelihatan, nah itu enggak boleh. Ini banyak nih mukena yang kayak begitu. Jadi kalau kita ngobrol tuh dari dekat tuh kelihatan tuh coklat-coklat tuh. Tampak tuh. Kulitnya tampak tembus. Nah, ini enggak boleh dipakai. Walaupun boleh dikasih juga udah jangan dipakai. Beli baru aja. Limu'tadiril basari adatan, bagi orang yang normal pandangan matanya secara adat. Ya. Jadi pandangan mata yang secara normal. Kelihatan itu warna kulitnya. Ya, tembus ya tuh mukenanya itu enggak boleh dipakai. Walau ru'iyatil basharatu biwasitati narin aw samsin wa kanat bi'aisulatu rabiduni tilka wasiyati lam yadur. Walau dan jikalau ru'iyatil basharatu dapat dilihat kulitnya biwasitati narin dengan perantara api aw samsin atau matahari wa kanat dan adalah dia bi'aisu dengan sekira latu rabiduni zalika, enggak bisa dilihat dengan tanpa demikian itu wasitati perantara. Ya kalau enggak ada api, enggak ada matahari, atau enggak ada lampu. Sekarang lampu udah tuh ya. Enggak kelihatan. Ya kalau ada matahari kelihatan, kalau ada api kelihatan, lampu terang kelihatan. Lam yadur, tidak kenapa itu. Karena ada sesuatu dia bisa kelihatan. Kalau enggak ada sesuatu dia enggak kelihatan. Wallahu a'lam bishawab.